Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Pada saat ini seperti apa yang disampaikan atau diarahkan Pak Bupati, tentunya ada kalau saya bagi, kalau mengizin Pak Ketua Harian, tapi saya sendiri kita bagi dua. Sesi pertama kita coba saling dulu pendapatnya, kemudian nanti sesi kedua forum kemakan akan mengatur sesi adatnya. Jadi biar prosesnya lebih baik, kemudian juga tertata gitu. Karena terkait dengan mekanisme adat, tentu yang lebih paham nanti Pak Demang, kami persilakan nanti koordinasi dengan Sekjen 3 terkait dengan hal ini. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa hari ini seperti yang dirumuskan oleh Pak Bupati yang disampaikan, kita selanjutnya dari Dewan Adat dan Abdesi dan Forum Kedamaian dan juga dari Batalan, artinya kita akan merumuskan bersama terkait dengan besok akan ada rencana untuk bukan ada lagi bahwa rencananya besok pembukaan formal. Nah oleh karena itu bahwa kita juga tidak mau nanti ada masalah di kemudian hari, maka oleh karena itu kita akan coba membuat formulasinya seperti apa ya. Jadi pertama nanti tatanan adatnya jelas, kemudian nanti akan sesegera mungkin membuat semacam SKPD. Ya, ini nanti akan disusun oleh Pak Deman terkait dengan SK atau keputusan untuk pembukaan pon. Karena ini sebagai pertanggungjawaban kita dengan Dewan Adat dan masyarakat. Jadi selanjutnya untuk hari ini, ya Pak, untuk sekarang kita coba pendapat dari Ketua Abdesi sebaiknya seperti apa barangkali nanti supaya nanti kita serahkan sepenuhnya ke Pak Damar yang usul ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita semua ini hajatnya masyarakat kita sekabupaten Sulian. Siapa lagi kalau bukan kita di Pak Ani yang merumuskan yang terkait. Rapat terpilih. Kita berunding. Bisa diambil sangat luar biasa.
tidak semudah apa yang kita pikirkan. Artinya proses ini bukan langsung kita terima, tapi banyak hal-hal perbedaan. Bahkan kemarin sempat juga keluarganya kita, karena saking kita terangnya, cuma itulah proses demokrasi sendiri. Sehingga menunjukkan dengan hasil berita acara yang sudah tertuang pada saat itu dan yang sudah dibacakan oleh Bapak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang jumlah dana-dana yang disebutkan itu segitulah yang bisa kita pertahankan. Dan itu pun mereka minta waktu satu minggu sejak portal kita dibuka berikutnya. Dan konsekuensinya, jika dalam satu minggu itu sejak dibukanya portal ternyata pihak usaha menolak, artinya tidak menerima, mau negosiasi lagi. Di berita acara itu sudah jelas tidak ada kata negosiasi. Pokoknya satu juta per hektar per bulan itu sudah kata kita. Kalau harus menambah silakan menggunakan harga. Nah, konsekuensinya adalah akan ditutup dan akan dicabut. Karena cabut dalam artian apabila itu memang nanti prosesnya dicabut berarti akan ke pengadilan PTB dan tinggi tata usaha. Memang di sana luar biasa berat pula kalau dari perusahaan dan mungkin perusahaan menghadirkan barang-barang yang berjajah pasti kalau pengendara yang luar biasa. Cuman kita apapun hasil yang coba tetap kita kawal terus, jangan sampai kita lemah dan sampai kita lengah. Apapun hasilnya yang jelas untuk itu segera gubernur, permintaan gubernur itu tidak itah tidak salah menghormati kepala itah arti pimpinan itah, tapi pimpinan itu artinya ya harus begitu teliti dengan itah helu sean itah itu menjadi nurut itah permintaan gubernur ternyata ingkar dari kalian karena enam itah itu kan ada batas sama hari itah hantar bayar, bayar berlaku syarat iya itu kan sebagai menawarnya bukan itah itu tidak hendak membuat aturan artinya tidak menghormati batasan sekadar minta syarat, oke tidak dengan permintaan kompetitor. Wajar dengan konsep mengadang tak sia-sia, beliau memahami konsep itu mau tidak dipakai. Amunnya oke, lancar. Apabila ini kan ada penandatangan, mau berita acara ada Iren siap. Nah biaya itu kan urusan ini. Iya. Ya, harusnya cocok mendingin karena binti. Eh, temen ya. Nah, itu kan menantang. Tapi wajar nih kekhawatiran ya, semua orang itu wajar. Soalnya kita sering terjadi, wajar sering terjadi. Makanya itu masyarakat itu tidak mau dibodohi lagi. Jadi, seandainya karena tekan kita ada apa? Atau dia mau menanggapi pembayaran? Iya. Aneh, sangat aneh gubernur berhendak membayar. Tapi ada udang di balik batu pun ya sampai ia membayar. Tidak lain rumus logika itu masuk. Kami seorang lebih minta sanggup rakyat, sorry kan dengan sanggup. Tidak mengeluarkan duit, uang kantong. Sesuai lalu. Tapi apabila kita berhasil membantu ike, maka ike karehkan dengan kamu.
paha. Bau lupa lalu makan makanan gitu. Bau itu paling nyaka manuk atau sapaka behat banyak beda. Kan kaya sih. Asu nabi ya. Sapi bereda sapi. Yang kare sapi. Saya kan beda bila yang nama bereda sapi tuh. Panjang tanduk kah kayak sapi ini. Beda hadangan hadangan. Beda hadangannya malar kah? Forum kedamaian abdesi dan masyarakat adat di Kecamatan Tanau tanggal 17 November 2022 terkait dengan pelaksanaan penggunaan alat adat. Satu, Dewan Adat Daerah Forum Kedamaian Abdesi Bataman dan masyarakat adat sepakat dilakukan pembukaan portal adat. Dua, dengan dibukanya portal adat maka biaya yang diperlukan sebagai berikut. Yang tadi disampaikan akan kita masukkan. Poin ketiga, bila mana setelah dibuka portal adat dan keputusan pada tanggal 25 November 2022 pihak PT Tempat Dengan tidak merealisasikan sesuai dengan tuntutan, maka diadili forum damai abdesi Bataman dan masyarakat adat sepakat untuk dilakukan sidang adat. Oke. Kemudian keempat, bila mana dalam pelaksanaan pembukaan portal adat pihak dari tempat dengan tidak menyetujui biaya sesuai dengan hasil kesepakatan diadili forum damai abdesi Bataman adat, maka pembukaan portal adat tidak akan dilakukan. Oke. Jadi itulah yang menjadi rumusan kita, semoga ini menjadi referensi kita untuk menyampaikan surat kita, hasil kita hari ini kepada Pak Bupati dan nanti akan diteruskan ke Pak Gubernur terkait dengan pelaksanaan. Karena ini kita dikejar-kejar waktu. Jadi hari ini selesai ini, kalau sudah setuju kami akan print, kita akan ketik, maka nanti akan ditandatangani bersama. Kalau ini setuju maka hari ini juga surat ini akan kita sampaikan langsung dari ke pihak perusahaan dan teruskan kepada Pak Gubernur. Sesuai permintaan beliau kemarin. Kalau sepakat, kami akan set. Oke, ini ada masukan untuk poin keempat ini. Kita berikan waktu untuk kepada pihak perusahaan waktu jawaban terkait dengan biaya ini sampai esok. Setuju? Sebagai referensi kita untuk menuntaskan persoalan, karena kita sudah banyak energi, pemikiran dan segalanya sudah kita berkorban demi untuk kesepakatan ini. Dan sekali lagi kami harapkan kerjasamanya, kemudian kekompakannya agar supaya kita menggiring keputusan kita hari ini menjadi sesuatu awal dari keputusan tanggal 25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membaca. Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan November tahun 2022 telah dilaksanakan rapat Dewan Adat dan Forum Kedamaian Kabupaten Seruyan memutuskan secara adat bahwa untuk membuka portal adat diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, korban hewan berupa 4 ekor sapi, 4 ekor babi, 4 ekor ayam kampung, biaya pisur 2 juta rupiah, perlengkapan adat, A, piring 3 buah, mangkuk 3 buah, pisau, senaman atau parang 3, 3 mahalai, 3 helai pakaian adat, minuman adat atau barang 60 liter,
beras pulut 10 kg, pakaras damai pembukaan portal adat sebesar 100 juta rupiah. Ini untuk keperluan biaya dan terduga, maka dirinci 1 juta. Selanjutnya apabila demikian kesepakatan ini kami buat demikian kesepakatan ini kami sampaikan atas demikian kesepakatan terkait biaya pembukaan portal adat kami sampaikan agar dapat disenangkan dengan sama-sama dibuat sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingin tahu forum Damang Kabupaten Seruyan, 1. Dr. Hades Lumbik, 2. Ramses Tundan, 3. Asrun, 4. Rahmat Kusyando, 5. Arlino. Mengetahui Ketua Dewan Adat Harian Kabupaten Seruyan, Pak Nuradi.